Oke, sekarang kita sudah sama Mas Ewo. Oh, gue mau diapain? Ewo-nya Mas. Dulu dia udah pernah sama Mas Akbar, drifting. Drifting, ini lebih banyak coy ternyata. Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel vlog. Ush, bilang dong. Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yoi, kali ini gue lagi di sini J99 Max Drift Circuit. Nah, kalau ada sirkuit, ada Obri. Kalian tahu dong, kira-kira gue mau bikin konten apa? Hah, itu dia. Gue pengen ngajak bikin konten anti kaleng lagi. Gua akan kasih hiburan bagi kalian ya. Ini karena menurut gua bakal jadi hiburan banget nih. Setelah kemarin kita bermain dengan drone, kali ini kita bermain dengan tubuh manusia. Kok agak ngeri bahasa gua ya? Bermain dengan tubuh manusia. Ya, udahlah. Intinya, ini gua panggil aja bintang tamunya kali ini. Ini dia. Ewox. Anjay, welcome. Apa kabar Mas? Thank you banget. Gila udah lama banget kita gak ketemu. Iya, udah lama banget. Lama banget, terakhir waktu kita road trip ke Jember seinget gue. Ya kan gue mampu suka bumi itu. Iya bener. Love earth banget deh pokoknya. Gimana kabar Mas Ewo? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik banget. Mas. Oke. Gue udah lama banget kan ngajakin lo, akhirnya kesampaian juga nih. Gue pengen ngajakin lo jalan-jalan pakai Obri. Iya. Oke. Terus ke di dalam ngapain? Ada challenge-nya. Tapi challenge-nya kali ini bukan dari gua, tapi dari lu sendiri. Lu kan hobi beatbox. Gua punya mic di dalam. Oke. Okay. Nah, oh iya. Lu pernah coba? Gua pernah coba. Iya, gua pernah coba. Nah, waktu itu bagus kan? Tapi itu ketika mobilnya diam. Yeah. Nah, sekarang gua pengen ngajakin lu sambil jalan-jalan sore. Oke. Okay. Gimana? Siap. Aman ya? Aman ya? Ya oke lah kalau gitu. Langsung aja, Mas. Gua bukain pintu buat lo, Mas. Cakep tenang. Banget, sumpah. Silakan, Mas. Thank you banget sih. Seneng banget deh kayaknya ya. Gak tahu aja gue rasanya kayak gimana. Kalau udah tahu baru tahu pak. Kita gaskan aja boy. Let's go. Oke, sekarang kita sudah sama Mas Ewo. Oh, gue mau diapain? Mic-nya di mana? Mic-nya di mana? Mic. Di mana? Mic buat nyanyi. Oh, sorry Mas, ada di bawah sini Mas. Coba Mas buka. Atau yang di dashboard. Oke, yang di dashboard aja deh. Yang di dashboard. Aduh, sorry Mas, ini berantakan. Eh, santuy, enggak apa-apa dong. Oh, ini dia. Coba Mas, sorry. Silakan dinyalain dulu. Dinyalain dulu. Nah, itu dong. Oh, kita jalan-jalan dulu. Ewo-nya Mas. Hah? Ewo-nya bisa kecil enggak sih? Oh, enggak bisa, Mas. Oh. Boleh. Aduh. Keren banget anjir. Aduh.
Aduh, eh gokil, lebih gokil lagi ini sumpah. Aduh, dulu dia udah pernah sama Mas Akbar. Aduh, drifting. Ini lebih parah coy ternyata. Tapi lu tetap santai ya. Enggak bener ini. Gua udah bawa muter kanan, muter kiri, banting kanan. Idenya santai aja. Anjay. Aduh. Capek. Bal. Ini namanya gua yang dikerjain, bukan dia. Gua udah muter sana, muter sini, dia asik. Coba suara mobil dong, suara mobil sana. Hah? Suara mobil gimana ya? Kenapa terakhir ada itu mobilnya jebol, knalpotnya jatuh. Oh, knalpotnya jatuh, baik. Ini gokil sih. Lu keren, Mas. Aduh, tapi sumpah nih jujur ya, lebih parah dari drifting itu jauh. Oh, jauh. Jauh pressernya jauh. Ih, gokil lu, Mas. Gokil banget, anjir. Lu bisa begitu coy ngebut tapi belok. Aduh, ya ampun. Itu. Aduh, gua udah enggak ngerti lagi. Tapi bener baru kali ini nih gua. Sumpah baru kali ini bikin konten anti kaleng. Harusnya gue yang ngerjain peserta gitu kan, bintang tamu, ini enggak. Eh gokil coy. Gue yang ngerasa gue dikerjain. Tenang aja dia denger. Gue anjing udah capek, gue kok gak ada takutnya nih orang. Eh guys, tapi sumpah gue salutin Mas Aldi, bawanya keren banget, sumpah. Sumpah yang gue gak habis pikir, pokoknya kesana ngebut yang udah deket itu. Kayaknya gue itu mau kena, tapi diputerin gitu, ya ampun. Ya begitulah Mas, kalau olahraga ini kan ini namanya slalom, iya, kan. Kalau olahraga slalom itu ya memang kita harus bisa ibaratnya ini kon-kon di sini tuh obstacle. Oke. Okay. Rintangan atau yang mungkin kalau misal di jalan raya ini ada mobil atau orang atau motor gitu, iya, yang di mana kita harus kita hindarin. Emang tapi gua harus standing close deh. Sumpah keren banget. Tapi lu tenang banget, Mas. Apa kuncinya? Enggak tahu, gua asik aja. Tapi pressure tetap ada tekanan, tapi enjoy aja. Aduh, kan jadi gak seru kontennya ya? Dia gak takut. Tapi enak. Gue juga enak. Gue balapan juga enak tadi. Iya, dia kesenangan dong. Dia kesenangan gue. Ya, gue selalu udah lama banget, Mas. Gak dengerin lo nge-beatbox. Kalau liat di TikTok, di story lu, kayaknya gak asik. Iya sih. Paling asik itu kalau ketemu langsung sama orangnya, terus beatboxing. Anya. Apaan, Tang? Lu mau request apaan? Biar di... kiu-kiu gitu. Ya. Suara kentut cuma. Helikopter. Anjay. Sudahlah, Mas Ewa emang terbaik, keren lu, Mas. Sumpah, lu baru-baru kali ini gua ngerasa gua yang dikerjain. Baru kali ini. Sumpah gue seneng banget. Gue seneng banget, thank you banget udah diundang Mas Aldi. Sumpah, gue seneng nih.
Sumpah seneng banget, gue seneng banget. Ah enak aja. Kapan-kapan kita suruh dia yang slalom. Dih, mana bisa, gue ngeri ah. Segala sesuatu itu pasti dimulai dari gak bisa, Mas. Oh iya. Iya kan? Iya bener. Ada pepatah Sunda bilang, practice make perfect. Apa tuh? Latihan bikin kita menjadi lebih jago. Asik. Sama halnya dengan beatbox. Iya benar. Iya kan? Lu pasti startnya enggak mungkin lu jago dari sekarang dong. Pasti lu startingnya dari lu latihan dulu, ngomong A, BTK, BTK gitu segala macam gitu kan. Sampai akhirnya lu bisa jadi kayak sekarang. Lu enggak perlu persiapan apapun ya ketika ada ini lu bisa. Piu. Iya benar. Benar banget. Lu bisa suara ini enggak, Mas? Apa? Biar gitu. Kayak ngelempar granat gitu. Wah, susah banget. Oke, Mas Emo, thank you so much. Thank you juga, Mas Aldi. Thank you. Aduh, oke, gokil banget, asik. Iya, enggak, gue yang capek. Kalau gitu, udah, boy, segini dulu video kita, boy. Jangan lupa, ingat HSR. Thank you. Yo, iya, benar. Thank you, Mas Emo, ya. Sama-sama.